Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita bersama dalam channel Apes Mateno. Jom. Alright, jumpa lagi guys. Macam biasa, ada kipas angin, kipas air. Alright, apa benda yang aku nak buat hari ni? Okay, dalam belakang ni aku ada sprocket. Belakang aku ada sprocket depan 2 biji 14 dengan 15T. Dan aku ada skru sprocket yang dekat dekat. Okay, dan cover sprocket. Alright, sebelum aku teruskan aktiviti tukar sprocket tu, okey, ini adalah kesinambungan video aku yang lepas yang mana aku test ratio gearbox IKK SR2. So kalau ikutkan tuner aku yang tuner aku punya motor tu, gear 6 still mengerang lagi lah. So dia macam minta gear dia, minta gear lagi. So kalau korang ada follow video aku yang lepas, aku ada cakap aku punya gear 3 dengan gear 4 tu dia punya ratio dia rapat. So kalau nak tukar gearbox memang ambil kos, nak overhaul, nak tunggu masa ni lagi. So cara paling mudah dan cara kos paling minimum untuk kita macam kata panjangkan sikit lagi dia punya ratio tu adalah dengan kacau ratio sprocket belakang. Okay, so kita rendahkan lagi ratio sprocket belakang tu. Let's say kalau korang pakai, katakanlah pakai sprocket 40, letaklah sprocket 38 macam tu lah. Tapi still bergantung kepada korang punya keupayaan engine. Nak lukis graf sikit, aku akan buat explanation melalui graf lah. Yang ni just simple graf je, tak ada tempat sangat pun, tak payah pakai skill-skill lah. So kebiasaannya graf gearbox ratio kau akan jumpa kat sini KMH, kilometer per hour, RPM lah. Okay, so aku just lukis based on apa yang aku feel lah dekat motor aku eh. So daripada gear 1 macam ni lah. Dia bukan bengkok ni, dia straight. Sorry, dia straight, straight macam ni. Lepas tu dia turun sikit RPM. Contohlah ni RPM katakanlah kat sini 11k lah 11k RPM. So dia turun sikit, katakanlah dia turun sampai 10k lah, contohlah contoh. Okey, lepas tu masuk gear 2. Gear 2 pun pergi ke 11k. Okey, gear 2 ni kita buat panjang sikit lah. Kalau ratio dia panjang, okay, kat sini sikit lah. So contohlah kat sini speed katakanlah kurang lah, gear 1 90. So gear 2 korang punya speed katakanlah 120 contoh. Ok, so masuk gear 3. Gear 3 pun jatuh 10k RPM ataupun 9.5 lah. Tengok pada ratio lah kan? Tengok pada ratio 9.5. ok, tengok pada ratio. So kat sini jauh, kat sini pun mungkin jauh lah. Kalau tengok pada gearbox ratio, tengok lah, depends lah. So ini gear 1, gear 2 dah masuk gear 3. Katakanlah gear 3 korang dah pergi 140 contoh. Ok, so gear 3, gear 4 ni yang aku cakap gear, dia punya ratio rapat. Sebabnya bila korang tukar gear, dia jatuh sikit je. Dia jatuh sikit contoh eh. Kat sini dia jatuh pada 10.5k RPM. So lepas tu dia naik, dia naik. Tak, dia naik kat sini 11k RPM. Okay, naik gear 4 ni katakanlah 140 ni dah pergi ke 150 contoh. Gear 4 jatuh, gear 5 panjang sikit jatuh, gear 6 lebih pendek sikit. Okay, macam ni lah, ni contoh lah eh. Contoh, so kat sini katakanlah GPS katakanlah 190 km per hour. So interpretation korang tengok pada graf ni, so korang kena faham jugalah kat mana dia punya RPM jatuh banyak, kat mana dia jatuh sikit. Okay, so yang ni adalah contoh eh. So macam aku gear 3, gear 4 ni RPM dia jatuh sikit je sebab ratio dia dekat. So ratio dekat. So macam mana kita nak memanjangkan lagi dia punya nafas dia ni? So tukar ratio sprocket belakang, ratio tau. Okay, so tak kisahlah korang nak pakai 14 ke depan eh, yang ni sprocket depan 14 ke ataupun 15 ke, ataupun belakang ni korang nak pakai 40 ke 39 ke kecil berapa, 30 ke, tak kisah. So permainan sprocket ni yang penting. Okey, supaya korang punya gear ni berpanjangan sahut-sahutan tapi dia tak mati. Maksudnya dekat gear 6 ni
still boleh tarik sampai 11 kRPM dan pergi ke top speed lah. So kalau korang punya sprocket tu, korang tukar sprocket, silap tukar sprocket, dah masuk gear 6 jadi berat. Dia nak naik ni lambat. Nak terpaksa cucuk angin orang baru boleh pergi naik. So kat situ mungkin korang akan kena naik satu mata sprocket. Okay, alright, jom. Ini je, ini just aku punya simple explanation. Kalau salah korang tegurlah dalam komen aku dekat bawah. So tanpa buang masa, kita pergi tukar sprocket. Okay, so yang ni aku punya sprocket pilihan aku, Triple S aluminium, size 415 35T. Alright, yang dekat motor tu aku pakai 37T. So, aku nak tukar sprocket depan juga. Aku beli dua ni, 14 dengan 15T. Sekarang ni depan aku pakai 14 tapi brand MCS punya. Okay, yang ni brand Triple S juga. Nanti aku tunjukkan dia punya kualiti dia macam mana. Okay, buat ni. Yang ni lagi ringan tau. Serius, yang ni lagi ringan daripada sprocket depan ni. Lepas tu aku nak tukar cover sprocket depan lah. Okay, sebab baru ni aku hantar motor, komen dia potong kat bawah ni. So aku tak suka nanti minyak mengecik-ecik dekat tongkat. Okay, tak apa bang masa, jom kita layan time lapse. Buang masa, kita buka sprocket dia. Wih, kaki ialah aku buka tayar tadi. Aku ada sakit belakang sikit, so nak tahan sakit lagi tu. Alright, nice guys, color gold dia. Wish, gila lah. Lagi cantik daripada color gold MCS ni. Berat dia, hahaha. Ini lagi berat. Ini lagi berat. Ini dengan gila. Hai, gila lah. Kena bulat dengan rim color silver. Korang make sure kalau korang beli screw ni, apa-apa jenis screw, Ranky ke kepala biasa tu, pastikan ada spring washer ni untuk mengelakkan screw ni tertanggal masa korang jalan. Depan aku decide aku pakai 14 dulu. Okay, kalau still macam mengerang lagi, minta gear lagi, aku tukar pada 15 aku lah. Okay, kalau aku tukar 15, tengoklah mungkin sprocket belakang tu aku akan kacau juga dia punya mata nanti. Okay, aku nak compare lah. Aku nak compare jap Triple S ni dengan MCS. Okay, MCS ni tak silap aku, dia punya tepi ni tak tahulah, mungkin produk yang aku dapat ni defect sikit kot. Dia macam tak rata tau. So bila berpusing nampak macam benda tu gelong lah. Ini pun korang tengok ni, rantai makan tepi ni, rantai ni makan tepi. Aku tak sure lah masalah sprocket ke ataupun kedudukan sprocket ni tak betul ke dekat gear tu. Tapi tak apa, kita tukar pakai dengan Triple S ni, kita tengok hasil dia macam mana. Okey, aku macam dah jumpa masalah dia ni. Kalau aku pakai MCS ni, letak dekat sini, dia macam longgar tau. Wah. Aku tahu benda ni memang longgar, tapi ni macam terlampau longgar. Tak fit betul. Okey. Kalau aku masukkan Triple S,
Kau tengok eh, masuk. Boleh rasa beza dia. Ni fit sikit. Tak ada longgar sangat. Aku tak tahu lah, mungkin masalah pada sprocket lah. So bila bergerak ni, kau tengok ni, dia semua makan tepi lah. So dia macam bergerak kiri kanan. Tapi tak apa, aku akan pakai dulu sprocket ni, tengok macam mana hasil dia nanti. And untuk pengetahuan, ni gearbox IKK tau. So dia tapak sprocket ni, tapak sprocket IKK ni. Alright, so next, yang ni simple je lah. Aku buat time lapse je nanti. Aku tukar balik dia punya cover ni. Wih, pasal nampak lain ni. Oh, ok, dah potong. So, kedai potong kat sini. Aku dah beritahu dah, kedai tu hari tu tak payah potong ni. Sebab GP shift yang aku buat tu tak sangkut pun dekat sini. Tapi tengok, dia potong juga. Ok, original lah aku beli eh. Original HLY. Ok, apa aku buat? Aku just potong kat sini je. Just potong kat sini je. Sebab aku pakai Rapido single footrest tu. So kat sini dia ikat dia punya bracket. So just potong kat sini dah. And simple je. Ok. Ok, alhamdulillah guys, siap juga akhirnya. Macam ui, cuna. Dia punya colour emas tu mantul betul. Mantul betul. Ok, so ni aku dah potong tadi eh, cover sprocket. Alright, so next video nanti aku akan buat review gearbox IKK ratio dia dengan ratio sprocket ni. Actually sekarang ni aku dah buat review gearbox IKK SR2 dengan ratio yang aku pakai tadi tu, 14:3:7. So sekarang ni bila aku dah tukar ratio belakang ni, so of course overall ratio gearbox dengan sprocket ratio akan berubah. And then cara karakter engine pun, cara bawa lah maksud aku, cara bawa tu pun akan berubah nanti. So tunggu je lah video tu nanti. So terima kasih guys kerana menonton aku punya DIY hari ini. Sehingga kita berjumpa di video akan datang. Jangan lupa share, subscribe, like and comment. Dan nantikan aku punya video quiz untuk memenangi issue shop daripada aku. Alright.